IKAMA, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, hadir sebagai organisasi himpunan kemahasiswaan non-profit yang berfokus pada pengembangan diri mahasiswa bidang ilmu manajemen, baik akademik maupun non-akademik. Dalam pengimplementasian kegiatannya, IKAMA selalu menjunjung tinggi 4 basis nilai, yaitu kekeluargaan, profesionalisme, integritas, dan keilmuan. Departemen Entrepreneurship merupakan salah satu departemen di IKAMA yang bertujuan menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan mahasiswa melalui kreativitas dan inovasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Departemen Entrepreneurship memiliki 2 program kerja dan 1 event project. Di antaranya adalah Entrepreneurs Club, IKAMA Store, dan Young Entrepreneurship. Dengan adanya Departemen Entrepreneurship, diharapkan dapat mengedukasi calon pengusaha muda agar dapat berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Departemen internal bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan dan rasa solidaritas di antara mahasiswa manajemen FEB UGM. Fungsi departemen internal adalah mempersatukan dan memberi apresiasi bagi para mahasiswa. Untuk melakukan fungsi tersebut, departemen internal memiliki 6 program kerja, yaitu Anak Manajemen Merapat, Management's Day, Management's Night, Sugeng Rawuh untuk IKAMA, Pemilihan Mahasiswa, serta Program Penyatuan dan Apresiasi Manajemen. Intellectual and Development Department, atau yang biasa disebut dengan ID, hadir dalam mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang soft skill maupun hard skill demi mencetus pemimpin yang berkualitas dan mampu bersaing di persaingan global. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, ID memiliki beberapa program kerja, yaitu tes konsentrasi manajemen, manajemen solution, development and training, pengembangan intelektualitas mahasiswa manajemen, serta career insight. External Department merupakan garda terdepan di IKAMA FEB UGM yang bertujuan untuk menjalin hubungan saling menguntungkan antara pihak IKAMA FEB UGM dengan pihak di luar IKAMA FEB UGM. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, External Department memiliki 3 program yang berkelanjutan, di antaranya terima kunjungan, manajemen relasi dan database, dan juga public relation dan pendelegasian. Dan kami memiliki 3 program kerja, yaitu jagongan IKAMA, studi banding dan company visit, serta manajemen gateway. Art and Art Association Department, atau yang biasa disebut SPARTA, adalah wadah bagi para mahasiswa manajemen FEB UGM untuk menyelaraskan antara kehidupan, olahraga, dan seni. Kami memiliki beberapa proker, diantaranya Manajemen Sport Festival, IKAMA All Star Cup, Magang SPARTA, serta pengembangan olahraga dan seni mahasiswa manajemen lintas angkatan. Administrative and Financial Officer atau ADFANCE adalah biro yang mengatur sistem administrasi dan keuangan IKAMA FEB UGM. Dengan hadirnya biro ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan organisasi dapat optimal, sinergis, dan terstruktur. Dalam menjalankan perannya, ADFANCE Biro memiliki 3 program kerja, kesekretariatan, kebendaharaan, dan kerumah tanggaan. Human Resource Bureau adalah salah satu support system organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen yang mempunyai fungsi motivasi, evaluasi, apresiasi, dan pengembangan skill untuk para pengurusnya. Melalui fungsi-fungsi tersebut, kami manifestasikan dalam program kerja yang berkesinambungan, yaitu Open Recruitment, Serah Terima Jabatan, IKAMA Leadership Orientation, Evaluation and Awarding, IKAMA Evaluation Night, Departmental Training, dan Letter of Love. Media Biro merupakan biro IKAMA yang berfungsi untuk membangun prestij IKAMA sebagai himpunan mahasiswa jurusan manajemen terbaik dengan digitalisasi informasi melalui berbagai media. Untuk mencapai tujuan tersebut, media memiliki beberapa program kerja, yaitu social media, website, IKAMA Magazine, video profile, graphic design workshop, dan digital marketing workshop.